kunci atau kunci untuk membuka pintu untuk dialog. Nah, nanti di dalam pintu sudah pintunya dibuka, nanti akan mendapatkan materi itu bahkan radio ya. Bang Ardi Asyad Asis, saya membukanya. Saudara, tema Indonesia kita. Indonesia kita itu adalah Indonesia yang diinginkan. Indonesia kita itu kalau dalam istilah program politik sekarang adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas itu satu Indonesia yang penduduknya sejahtera, bahagia lahir dan batin. Itu Indonesia Emas. Untuk menuju Indonesia Emas, kita sudah punya jembatan emas. Jembatan emasnya adalah kemerdekaan. Nah, jembatan emas dan Indonesia emas itu digambarkan ciri-cirinya atau indikator Indonesia emas itu digambarkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar halnya 2 yang berbunyi dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia bahwa jembatan emas yang ini Indonesia emas itu bersatu di dalam keberbedaan, bersatu di dalam kemerdekaan, bersatu merdeka. Karena bersatu kita merdeka. Tidak bersatu tidak bisa merdeka. Tidak merdeka tidak bisa sejahtera. Jangan bersatu merdeka berdaulat. Adil dan makmur. Jadi Indonesia pasti ini bersatu merdeka berdaulat adil dan makmur. Nah, saudara, itulah yang akan kita tujuin, Pak. Indonesia Emas. Nah, untuk menuju Indonesia Emas itu kita tentu perlu membangun rasa kebangsaan yang ini atau nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, rasa memiliki dan ingin mempertahankannya dan memajukannya, itulah nasionalisme. Dan untuk mencapai itu kita harus menanamkan kebanggaan. Kenapa kita ini menjadi Indonesia seperti sekarang? Ada yang menurut gini, apa yang Indonesia ini kalau seperti sekarang? Orang miskinnya banyak sekali. Indonesia mereka miskin. Jumlah orang miskin itu sudah sampai Maret tahun 2019 adalah 25.1 juta orang miskin di Indonesia berdasar ukuran Indonesia. Berapa persen? Itu sudah persen. Berarti Indonesia merdeka ini sudah maju karena orang miskinnya itu sekarang tinggal 9.1%. Coba dulu kalau kita merdeka yang miskin itu 99%. Hampir semua rakyat punya miskin dulu ketika Indonesia tidak merdeka. Karena Indonesia merdeka, sekarang kita menjadi seperti kita. Jadi memandang masalah itu mari kita lihat dari sudut positifnya. Kalau banyak orang miskin, kita rakyatnya miskin memang banyak. Bahwa persen tadi itu berapa? 9.1%. Tahun 2014 ketika Pak SBY itu turun, berhenti dari presiden itu, jumlah orang miskin masih 12.8%. Sekarang 5 tahun sudah tinggal 9.1%. Mungkin 5 tahun yang akan datang tinggal 6.7%. Sampai akhirnya 2045 itu sudah sangat tinggi sekali orang miskin. Itu pun sudah disubsidi oleh negara. Nah itu, kita harus melihat itu. Jangan marah-marah terus. Negaranya harus dijaga. Bahwa kita harus melihat. Sudah pemilu selesai.
kita bisa menjadi kita seperti sekarang ini karena Indonesia merdeka. Bahkan sedikit kepadanya, apalagi asal kepala diberika. Sudah semua besar jalan lulus, bekerja dan berbagai tempat. Dulu kalau tidak merdeka tidak mungkin. Itu sebabnya kita harus jaga kemerdekaan itu dengan seluruh mudah dasar kebanggaan. Kebanggaan ini siapa yang harus kita bangun di negeri ini? Kebanggaan bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena musik penjajah. Satu-satunya banyak negara merdeka di dunia tapi bukan musik penjajah. Ada yang justru merdeka karena musik penjajah. Amerika mengusir orang India. Australia mengusir orang Aborigin. Ada negara merdeka tapi pilihannya untuk penjajah sebelumnya. India merdeka dengan besar itu hadiah kemerdekaan. Malaysia hadiah dari Inggris. Indonesia tidak. Indonesia merdeka sendiri karena merebut dan mengusir penjajah. Memang ketika pada tahun 1945 Indonesia akan merdeka. Kemerdekaan itu diberikan sebagai janji oleh penjajah Cina. Pada bulan Februari 1945, kita mengumumkan Indonesia akan diberi kemerdekaan. Silakan bentuk Undang-Undang Dasar 2 Konstitusi bentuklah BPUPK, BPUPKI, Bapak I. Badan Persiapan, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dari kata di pangkalmu akan sendiri kemerdekaan tapi buat belum Undang-Undang Dasar. Nanti kalau sudah jadi, kami beri kemerdekaan. Semula Indonesia itu mau diberi kemerdekaan. Sesudah jadi, disahkan pada Undang-Undang Dasar pada 16 Juli tahun 1945, BPUPKI dibubarkan dibentuk PPKI untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan. Lalu terjadi peristiwa yang sangat dramatis pada tanggal 5 dan 6 Agustus Hiroshima dan Nagasaki dibom, bom atom di Jepang. Jepang kalah perang, tetapi belum secara resmi menyerah. Tanggal 9 Agustus Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman dipanggil ke Daat oleh pemerintah Jepang. Diberitahu Kaisar Jepang akan menyerahkan kepadamu Indonesia kemerdekaan nanti di Tokyo. Jadi akan menyerahkan kemerdekaan, akan menghargai kemerdekaan nanti di Tokyo tanggal 20 Agustus. Siapkan baju seperti saya menyiapkan baju juga. Siapkan baju nanti datang ke Tokyo, pilih tanggalnya. Kata Jenderal Perang Jidi Dalam, pilih tanggalnya, tanggal 22, 23, 24. Kapan kamu menentukan? Tanggal 18 Agustus, adakah rapat untuk menentukan apakah kemerdekaan 22, 23, dan 24? Dan musnah, kita sudah akan mereka berhantar sama pulang dan dalam hampir Singapura. Kirim elektron ke seluruh anggota PPK, kita akan merdeka tanggal 22 paling lambat tanggal 24. Siap-siap saja. Dipakai menghargakan kemerdekaan kepada kita. Tapi anak-anak muda yang progresif, Bung Karno pulang tanggal 14 ditinggal. Bung, satu lagi merdeka sekarang. Kita harus adakan proklamasi kemerdekaan dengan bisa kerana dengan bisa. Kenapa dengan bisa? Jepang kan sudah kalah. Kata saya merdeka sekarang. Nggak bisa saja sebetulnya yang akan menerima kemerdekaan di Jepang bentuk iuman di tanggal 22. Harus sekarang. Kata saya. Kenapa? Karena kalau tidak sekarang Indonesia tidak akan merdeka. Saya betul-betul untuk pulang tahun untuk memberi merdeka. Hukum internasional
bahwa negara-negara yang telah perang harus membuat status quo bagi negara-negara yang ada wilayah sebelumnya masuk lagi. Ketakutan, bukan ekonomi, dan bagaimana masuknya jadi kita merdeka nanti lupa ambil merdeka, lalu kita merdeka kita pertahankan tidak bisa. Kita sakit harus merdeka sekarang. Bung Karno juga tidak mau karena tanda mau tanggal 16 itu. Bung Karno kalau tidak mau merdeka dari kami kulit anda terjadilah penculikan terhadap Bung Karno dan kita oleh anak muda itu. Wah, susu itu di bawah generasi itu pas membayar proklamasi 16. Disitulah proklamasi untuk pertama kali diucapkan tanggal 16. Hei Indonesia merdeka. Mari kita nyanyi Indonesia raya. Lalu kejadiannya, tapi kan belum lalu itu. Sejuta sore kita pulang, sudah merdeka itu kita pulang. Mari pulang. Lalu pulang Indonesia sudah merdeka. Belum lalu sampai di Jakarta, kumpul kan kalau kita pilih lagi. Saudara-saudara, tadi saya sudah menyatakan mereka tanggal 16. Tapi tidak sah. Kenapa? Karena saya dikulit oleh anak-anak ini. Yang menyatakan saya mereka tuanya sudah orang anak ini. Tapi anak muda ini hebat, brilian, idenya bagus, kita harus merdeka. Besok kita undang ke proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Itulah sejarah kemerdekaan. Dengan demikian kalau kemerdekaan itu diberikan pada tanggal 22 Agustus, berarti Indonesia merdeka seperti Malaysia karena hanya diberikan oleh Tuhan negara sebelumnya. Tapi Indonesia tidak bersatu lalu usir penjajah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Rasa kebanggaan yang seperti ini yang harus kita tanamkan terus-menerus kepada generasi generasi yang akan datang agar kita bisa membangun Indonesia kita yang lima kriteria itu akan menantang menentukan komitmen membangun keumatan lima kristal artinya keislaman kebangsaan itu Indonesia keislaman dan Indonesia kita keikhlasan belakang yang dimanfaatkan oleh HMI melalui Nurtolis Majid yang sekarang disuarakan terus oleh Bangka Tanjung dan kita semua Indonesia dan Islam ke Indonesia dan ke Islam itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya kalau kita menolak upaya pemerintah bertahan dengan cara-cara yang radikalisme itu adalah satu paham dan gerakan yang ingin mengubah tatanan yang sudah disepakati dengan cara kasar. Apa kita tidak setuju dengan perubahan itu keniscayaan, tapi perubahan yang kita harus bukan perubahan radikal melainkan perubahan gradual. Ikut sistem gradual. Kalau membongkar sekarang sistemnya buruk harus ada alternatif baru yang mengganti itu radikal, itu yang tidak boleh. Itulah konteksnya membangun keindonesiaan dan Islam dan Indonesia semuanya di dalam sebuah proses. Ada yang katakan gini, maaf Pak, kenapa kita sekarang tidak membangun khilafah? Ada khilafah, ada di dalam Islam ada khilafah itu ada, tetapi sistem khilafah itu tidak ada. Saya jamin tidak ada. Sistem yang diperkembangkan itu tidak ada. Prinsip khilafah itu ada. Misalnya Allah dalam Al-Quran berfirman, wahadah khilafah. Inilah negeri yang namanya khilafah. Barat sebuah khilafah pemerintahan negeri. Kulillah umma malikul mulk
Al-Mulk itu khilafah bahasa tadi. Al-Ladhi Tawihulat Mithluha Fil Bilad Al-Bilad itu khilafah dalam bahasa tadi. Negara yang ada pemerintahnya. Tetapi sistemnya seperti apa? Islam tidak ada. Nah, artinya apa? Sistem khilafah, sistem terbuka, bebas. Mau seperti Malaysia boleh, seperti Indonesia boleh, seperti Mesir boleh, seperti Maluku boleh, seperti Arab Saudi boleh, sama gunanya. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak jelas ketika ditanya Pak, Anda sudah khilafah, ya? Sistem khilafah buat mana? Tidak ada yang tahu, termasuk yang di sini tidak ada yang tahu pasti. Karena tidak ada. Ada yang membutuhkan sistem saya hafal, sistem khilafah. Oleh karena ada yang baku itu berarti banyak. Oleh karena banyak berarti tidak ada yang baku. Mau seperti apa? Ada yang bilang, Pak khilafah itu seperti khilafah prosedur itu kan ada khilafah. Dan khilafah prosedur itu beda-beda. Antara Abu Bakar dan Umar sistemnya beda. Umar dan Ali sistemnya beda. Terus yang mana yang mau diambil? Oh, mana Pak khilafah itu keadilan. Nah, kalau begitu Pancasila juga mengajarkan keadilan. Melindungi, menjamin kehidupan beragama. Lalu ada yang bilang begini, Pak, kenapa tidak mungkin khilafah itu negara kan Nabi mencontohkan khilafah. Nabi mencontohkan khilafah. Mana ada? Lalu Nabi memikir negara, tidak mungkin kita mendirikan negara seperti Nabi sekarang. Mengutuk Nabi. Dan Nabi itu, kalau ada keperluan hukum yang buat Nabi, Al-Quran turun, ada memperkenalkan para Nabi karena Nabi membuat hukum. Sekarang siapa yang membuat? Yang membuat sekarang ada dalam fatwa itu mufti sebagai di negara yang menggunakan mufti. Ada DPR. Daruna dua ada DPR seperti itu. Daruna dua. Ada yang sedaran yang beda-beda. Karena tidak ada Nabi lagi. Zaman Nabi itu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif ada di tangan. Nabi yang membuat aturan, Nabi yang memerintah, Nabi juga yang menghukum kepada tanda. Sekarang membangun dana itu dan bisa. Oleh sebab itu Nabi maupun Al-Quran tidak mengajarkan sistem khilafah, tapi memerintahkan ada khilafah. Khilafah dalam arti di bahasa Arabnya khilafah, bahasa Indonesia pemerintah, dan kita sudah punya pemerintahan namanya sistem pemerintahan Indonesia. Sudah kadang-kadang orang marah-marah melihat begini. Tapi ketika ditanya, okay, saya orang Islam, memang kota Islam, kota dunia hari ini orang Islam, wajib memperbaiki agama Islam. Kalau ada sistem khilafah menurut Islam, tunjukkan ke saya sekarang. Saya akan menjadi pengikutnya dan saya akan mengamalkannya. Kalau ada di sini sekarang tu, kalau ada yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa itu ada. Sudah itu saya kira pada 57 sudah di dunia. Dan jangan katakan Pak, siapa yang menjamin tidak ada yang korupsi? Di mana negara-negara berjaya Saudi baru 200 pangerannya ditangkap karena korupsi? Pak, kalau berlaku komisar negara ada mungkin dalam Saudi sejak juga orang dipotong tarifnya karena meskipun berlaku karena orang masih curiga. Itu soal moral. Ada yang mengatakan di depan untuk apa ada Pancasila masih banyak orang koruptor seperti ini, untuk apa bapak-bapak pejabat yang mengadu negara masih seperti ini masih banyak orang koruptor. Saya balik lagi, untuk apa ada Al-Quran masih banyak orang berzina, masih banyak orang judi, apa begitu ya Pak? Sama kepada orang lain.
karya Ibnu Taimiyah. Apa? Suatu hari ketika kami mendirikan negara, lalu mendirikan negara tadi, orang-orang Yahudi takut, orang Nasrani takut, orang Majusi takut, istri-istri orang Madinah itu berkumpul, mana ini ada negara Islam dipimpin, atau ada negara yang disebut Madinah, ada Madinah yang dipimpin oleh Muhammad, satu sistem kekhilafahan namanya Madinah, perubahan. Kita nanti ini bisa dijadikan kita tidak berkurang Islam, kita bisa dibunuh karena Yahudi. Nabi Muhammad mendengar bunyi dan panggil istrinya Aisyah. Kamu datang ke ibu-ibu, bilang kepada ibu-ibu, Muhammad datang bukan untuk mengislamkan orang Yahudi. Muhammad datang bukan untuk mengislamkan orang Islam. Muhammad datang bukan untuk mengislamkan orang manusia, tapi apa? Inna bu'ithtu lid-dini al-hanifiyah as-sama. Muhammad datang membawa agama yang lurus dan hanif, tetapi toleran. Hadis sahih Bukhari. Itu kata as-sama itu, tak sama, itu terjemahnya toleransi. Itu hadis Nabi sahih. Ketika baru pilihan negara Madinah. Terus waktu itu, saya selalu datang mainnya. Kalau di medsos, galak sekali. Sedang di waktu itu, kita harus seperti apa pun tidak tahu. Karena mana ada? Kalau ada di sini sekarang, misalnya itu. Memang tidak ada. Sistemnya. Sistem. Perintahnya mendirikan negara itu ada. Karena negara ini bukan hanya wajib. Tapi roh. Tidak ada. Oleh sebab itu Islam bicara tentang negara-negara, tapi sistemnya terserah kamu. Ampun, aman diumuri dunia pun. Engkau lebih tahu tentangnya. Kalau ada yang mengatakan baik, itu hadis tentang orang menanam kurma. Pertama aja nggak ada hadis. Hadis itu memang semula terinspirasi dari orang menanam. Suatu hari nanti datang ke sebuah kampung dan penduduknya itu petani kurma. Lalu nanti melihat orang di desa itu mencangkok pohon kurma yang satu dengan yang lain. Kami bertanya gini, apa yang kamu menggabung-gabung pohon? Wah, nanti ini kalau digabung nanti buahnya besar manis. Lalu nanti mengatakan, kenapa apa? Allah itu sudah menentukan. Allah itu sudah menentukan kurma. Sesuai dengan kebutuhanmu.
Asman, buat Angka, buat Allah. Tidak bisa dipungkiri dengan fakta kehidupan dunia bahwa hukum-hukum kegiatan manusia itu berubah aturannya kalau terjadi perubahan zaman, Asman, buat Angka, perubahan tempat dan Allah perubahan budaya. Hukum jarak. Hukum tahun 1945 beda dengan tahun baru. Asman, hukum di Mesir beda dengan Indonesia pada sekolah awal. Ada budaya yang beda. Hukumnya mengikuti tapi nilai fundamentalnya tetap akidah Islamnya. Negara dibangun untuk apa? Untuk maslahah, bagi umat, untuk kebaikan, untuk kedamaian, bukan untuk permusuhan. Adalah salah orang agama yang selalu berpikir orang lain itu musuh karena beda. Itu yang perlu dijadikan butir ijtihad ke umat, kebangsaan, keislaman, ke Indonesia oleh para pemimpin negara kita. Sebenarnya yang penting karena memahami itu agar saudara tidak takut. Karena itu kalau di dunia ada 50 jenis negara khilafah yang sekarang ini, Indonesia salah satunya. Tidak boleh ada satu yang dianggap paling benar. Sudah mengatakan yang benar apa? Arab tidak boleh. Iran karena agama yang benar. Oke, ikut Iran. Malaysia agama yang benar. Mesir mah benar semua. Sebagai pemimpinnya, tinggal bagaimana membangun keadilan. Perbedaan itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Negara itu adalah fitrah yang tidak bisa dihindari. Dan mengatur negara sesuai kebutuhan kita yang bersumber pada keadilan, kesatuan, kebersamaan dan sebagainya. Itu adalah urusan kita bagaimana mengaturnya di sini. Sistem itu bebas. Prinsip ada di dalam prinsip negara itu. Imam Wahdil, Imam yang ada komentar. Nah, di dalam hal yang seperti ini ketemu namanya istilah Pak Profesor Hadid itu kaki makin salah. Apa yang makin salah itu titik-titik persamaan dari perbedaan itu yang Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu beda agamanya, tapi ada titik kesamaan yang bisa dipertemukan dalam negara. Memilih pemimpin yang tidak korupsi itu agama apapun setuju. Agama apapun yang berbeda menjaga lingkungan hidup bertemu di situ kita karena agama apapun sama. Membangun demokrasi pemilu yang berkejujuran itu sama pendapat kita. Lebat ini salah, saya nanti kalau perempuan di
diakui dengan nabi lama. Belum sampai pada tahap teror, belum sampai pada tahap separatis. Kalau sudah dibilang separatis, artinya lebih tinggi lagi daripada kata-kata separatis, lalu ditumpas. Saudara, terlalu lama. Saudara, saya berterima kasih atas doa dan dukungan saudara-saudara. 19 tahun saya berpulang di ibu kota. Tahun 2000 sebelum jadi presiden saya dibawa ke Jakarta untuk jadi menteri. Sebelum itu saya bukan siapa-siapa. Ada yang kenal mengakar di antara saya sebelum tahun 2000. Saudara kenal saya juga. Tapi tahun 2000 saya dibawa ke Jakarta. Katanya kamu punya bakat untuk berpolitik, mari ikut dari kepolisian. Tapi belum buka, untuk hati-hati karena dalam politik itu banyak orang sirik, banyak musuh. Tapi kalau kamu lulus, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah, 19 tahun saya terus berpikir, turun naik. Tapi saya berpikir, kalau ada seorang kawan dari Makassar, ibarat bola air, bukan bola listrik, bola apa namanya? Kalau bola itu sekali nyatu hancur nggak pakai lagi. Kalau bola air itu nyatu kan lagi nggak semakin keras semakin ke bawah semakin tinggi bangunannya. Itulah sebabnya saya selalu optimis kalau hidup ini banyak kawan, selalu berusaha untuk benar, tidak harus benar terus, tidak benar, tapi berusaha untuk benar, berhati-hati, maka insya Allah akan selamat. Dan saya terus minta balas punya karena sekarang saya jadi Menko Polhukam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.